Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Vivo V11i, iaitu model pembaharuan daripada Vivo V9. Ia membawakan beberapa perubahan baru seperti penggunaan skrin baru, chip yang lebih pantas dan hadir dengan kupaian kamera hadapan yang dipertingkatkan. Ia telah disenaraikan pada harga RM1,299 dengan penawaran variasi 4GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa yang berada di dalam kotak peranti ini. Pertama sekali, kita akan buka bahagian atasnya dulu dan kita akan dapati satu bahagian yang menyediakan manual dan silikon kes peranti ini. Silikon kes ini hadir dalam bentuk Lucina bagi memberi keselesaan ketika memegang dan mengurangkan kesan kotoran pada peranti. Di bahagian bawahnya pula terdapat Vivo V11i ini sendiri, dan di bawahnya lagi terdapat sejumlah aksesori standard. Seperti Vivo V9, ia masih menggunakan sambungan micro USB, namun Vivo kini telah menyertakan pengecas 18W untuk menyingkatkan masa pengecasan peranti. Dan akhir sekali, ia juga menawarkan earphone yang mana jarang dibekalkan pada kebanyakan peranti hari ini. Jadi itu sahaja untuk perkara yang terdapat di dalam kotak, dan mari kita lihat apa yang berada di dalam peranti ini. Dari segi spesifikasi, Vivo V11i telah didatangkan dengan skrin 63 inci Super AMOLED, chip MediaTek Helio P60, sokongan dual kamera 16 dan 5MP, kamera hadapan 25MP dan bateri berkapasiti 3315mAh. Dari segi rekaannya, binaannya sama seperti Vivo V11 dengan membawakan binaan polikarbonat berbanding binaan logam pada Vivo V9. Ia turut menawarkan warna baru berasaskan gradient menerusi dua pilihan warna menarik seperti Starry Night dan Nebula. Walaupun ditawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding Vivo V11, ia masih menyertakan paparan yang sama melalui penggunaan panel Super AMOLED pada saiz 63 inci. Penggunaan panel ini dapat memberi paparan yang lebih terang di samping memberi pewarnaan yang menyerlah. Rekaan takuknya juga telah dikecilkan yang kini hadir dalam bentuk seumpama titisan air. Cuma ia tidak menyertakan pengimbas jari di bahagian bawah skrin seperti Vivo V11, tetapi sebaliknya mengekalkan lokasi yang sama seperti Vivo V9. Anda juga boleh menggunakan fungsi Face Unlock bagi memudahkan anda membuka peranti menggunakan wajah. Dari segi port sambungan, ia menyertakan earphone jack di bahagian bawah bersama-sama sambungan micro USB dan pembesar suara mono. Di bahagian kanannya pula menempatkan butang kuasa dan butang pelarasan suara, dan menariknya, ia menyertakan slot dual SIM dan kad micro SD secara berasingan di bahagian kiri. Dari segi sistem, Vivo V11i telah dijana dengan Fantas OS 4.5, iaitu antara muka yang dijalankan bersama sistem operasi Android 8.1 Oreo. Ia kini telah membawakan pengoptimasian AI pada fungsi kamera selain membenarkan anda mengubah tema yang boleh dimuat turun. Untuk prestasinya, ia hadir dengan kelajuan dua kali ganda lebih pantas berbanding chip Snapdragon 626 pada Vivo V9 melalui penggunaan chip MediaTek Helio P60 bersama memori 4GB RAM. Memainkan sejumlah permainan terkini seperti PUBG Mobile dapat dimainkan dengan begitu selesa melalui bacaan frame rate yang sangat konsisten. Vivo V11i dijana dengan sistem dual kamera melalui penggunaan sensor 16MP f2.0 bersama sensor kedua 5MP untuk membantu penghasilan portrait mode. Melalui percubaan awal, ia mampu memberi hasil yang terang untuk penggambaran harian di samping memberikan keperincian imej yang tajam apabila digunakan pada situasi mesra cahaya. Untuk kamera hadapannya pula, ia membawakan kamera 25MP dengan bantuan AI bersama kebolehan portrait mode untuk kesan blur di bahagian belakang wajah. Anda juga boleh bermain dengan AR stickers dengan sejumlah animasi menarik untuk dipadankan pada gambar. Dari segi bateri, peranti ini dilengkapi dengan kapasiti bateri 3315mAh yang dijangka akan memberi bacaan screen on time sekitar 5 hingga 6 jam melalui penggunaan chip 12nm yang efisien. Dia juga kini telah menawarkan fungsi pengecasan pantas 18W bagi meningkatkan lagi masa pengecasan peranti ini. Jadi itu adalah pandangan awal mengenai Vivo V11i, iaitu telefon kelas pertengahan yang hadir dengan penawaran yang sangat menarik untuk harganya. Ia telah ditawarkan di Malaysia pada harga RM1,299 melalui variasi 4GB RAM dan storan dalaman 128GB. Jadi sekian saja pada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.